Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin waktu sholat asar ada diingatkan anak-anak tentang hadis Nabi, hadis sahih. Pendek saja hadisnya, patutnya hadisnya dihafal ya. La yazalu qawmun. Coba. La yazalu qawmun. La yazalu qawmun. Yata'akhirun hatta yu'akhiruhumullah. La yazalu qawmun yata'akhirun hatta yu'akhiruhumullah. Hadis sahih, hadis sahih Muslim nomor 438. Hadis itu tentang saf dalam sholat. Seperti yang diingatkan Buya tadi. Kalaulah azan, sebetulnya sebelum azan sudah ada di sini. Kamu enggak sibuk. Sebelum qamat sudah ada dalam saf. Orang yang terlambat itu katanya akan terlambat segala kehidupannya. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhiruhumullah. Orang itu kalau selalu terlambat, hidupnya akan serba terlambat. Urusan dunia terlambat, urusan akhirat lagi lambat nanti. Apalagi tidak datang ya? Apalagi tidak datang. Ini asalnya cerita Rasulullah kepada sahabat. Taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Majulah, kata Rasulullah. Penuhkan saf pertama, saf kedua, saf ketiga, dan seterusnya. Taqaddamu, majulah. Jangan di depan masih kosong. Taqaddamu, majulah, kata Rasulullah. Taqaddamu fa'tammu bi, contohi aku, kata Rasulullah. Rasulullah tidak pernah terlambat. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Kemudian orang yang sesudah kita mengikuti kita. Kalau kita maju, tidak mau terlambat dalam saf, nanti orang lain akan mencontohinya. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, la yazalu qaumun yata'akhkharun. Kalau antum selalu terlambat. Sudah siap azan, masih belum masuk saf lagi, dah qamat masih berkeliaran lagi di belakang. Kata Rasulullah, hatta yuakhirahumullah, orang itu akan dijadikan Allah serba terlambat. Belajarnya lambat, hafazannya lambat. Nanti kalau tamat di Ponpes Darussalam, dia nak melanjutkan pelajaran, pengajian, pendidikannya di tempat lain, susah urusannya, dilambatkan Allah. Katalah, dah siap belajar nanti mau cari kerja, dilambatkan Allah urusan kerjanya. Kalau ingin membina rumah tangga, banyak halangannya ingin mencari rumah tangga, membina rumah tangga yang baik. Itulah dia ya. Hadis Nabi nanti bisa di sharing ya, bisa dikongsi bersama. Kita baca sekali lagi yang pendek saja. La yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. La yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. Ada penulisan Buya tulis judulnya Mutiara Salat Berjamaah. Di sana ada hadis ini. Insyaallah nanti bisa di share nanti dikongsi di contohnya di laman YouTube Pondok Pesantren. Baik. Tadi ada ayat peringatan Allah dalam salat surah Ali Imran. Allah menyanjung hambanya. Kamu ini disanjung Allah dalam ayat pendek. Dalam Quran ini banyak sanjungan ya, banyak. Boleh dibaca ya, ayatnya pendek saja. Satu baris lebih sedikit. As-sabirina was-sadiqina wal-khanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Itu ayatnya. Ayat nomor Bismillah nomor 17 surah Ali Imran. Nomor 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar.
Ini sanjungan Allah ya. Sanjungan Allah kepada hambanya. Tiga golongan hamba yang disanjung. Berapa golongan? Tiga. Tiga golongan hamba yang disanjung. As-sabirin. Ahlus sabri. Orang yang penyabar. Penyabar. Kata ulama, sabar itu ada tiga. Kalau tiga bahagian. Ada tiga. Yang tahu kamu selama ini sabar itu sabar tentang apa? Ya? Bila bicara tentang sabar, yang cepat terlintas di kepala, sabar tentang musibah. Nah, kata anak ini, sabar menghadapi musibah. Itu nomor tiga sebenarnya. Sabar nomor satu, melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan. Sabar mau tidur jam berapa? Hah? 11 terlambat itu. Ustaz jarang tidur jam 11. Sabar tidur banyak jam 10. Jam 9, 9.30 contohnya lah ya. Kalau jam 11, ya jam 11. Sabar bangun awal. Nah, kalau dia tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Dah 6 jam. Sudah cukup. Jangan lupa baca doa nak tidur. Allahumma syfini bil khalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Jangan juga lupa baca tiga kul, kata buya kita selalu menasihati ya. Jangan lupa juga baca surah apa lagi yang dikasih tip oleh iblis itu? Ayat kursi, jangan lupa. Kemudian berdoa, sabar. Sabar melakukan adab-adab doa nanti supaya bangun awal. Sabar nomor satu, sabar melakukan ketaatan. Sabar kedua, sabar ketiga tuh, musibah ketiga. Sabar menjauhi kemaksiatan. Perkara-perkara kemaksiatan mesti dijauhi. Itu yang disanjung Allah dalam Quran tadi. As-sabirina. Mereka yang sabar. Ini sifat ahlul jannah nih ya. Di sini diterangkan lima sifat ahlul jannah. Pertama, sabar. Nanti saat orang itu masuk jannah, ada ayatnya dalam surah Ar-Ra'd. Orang itu disanjung lagi. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ahlul jannah ahlus sabri. Ahlul jannah apa artinya? Penghuni. Ahlus sabri, orang yang sabar. Ahlul jannati ahlus sabri. Kalau sabar tidak ada, susah nak masuk. Kalaupun mau masuk juga mungkin belakang-belakang lah. Ah, na'udzubillah. Dalam surah Ar-Ra'd Allah menyanjung orang yang sabar menerusi kisah ahlul jannah yang masuk jannah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaikat menyambut kedatangan orang itu masuk jannah dari setiap pintu jannah seraya mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahteralah kamu masuk jannah bima sabartum, berkat kesabaran dulu di dunia. Alaman bismillahirrahmanirrahim. Alaman bismillah. Mungkin 24 ya. 24. Juz bukan juz. Nomor ayat. Surah Ar-Ra'd. Bahwa saat orang itu masuk jannah, mereka disanjung, dijempol karena sabar di dunia dulu. Itu dikatakan dalam surah Ali Imran tadi, sifat nomor satu, sifat al-jannah yang disanjung Allah dalam surah Ali Imran. As-sabirina. Apa dia? As-sabirina. Itu maka dianjurkan kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kita selalu dinasihatkan, dianjurkan untuk saling memberi motivasi, watawasau, memberi nasihat tentang al-haq, tentang agama, tentang as-sabr, kesabaran. Sifat yang kedua, as-sadiqin. As-sadiqin, orangnya jujur, ikhlas. Disiko sembahyang berjemaah, pulang ke rumah pun sembahyang berjemaah juga. Jangan miss, jangan tinggal. Kalau tinggal sembahyang berjemaah, saat balik kampung nanti
jatuh statusnya. Insya Allah tidak lah ya. As-sadiqin, benar dan jujur. Di sini baca Quran, di rumah juga baca Quran. Diperlihatkan sama ayah dan ibu rajin baca Quran. Diniatkan kita baca Quran di rumah untuk ayah dan ibu, untuk nenek, kakek, dan lain-lain. Kalau kamu baca Quran di rumah, datang rahmat ke situ. Datang rahmat. Ajak siapa yang mau. Kalau ayah mau, ajak bersama. Kalau ibu mau, ajak bersama. Kalau 2-3 orang ahli keluarga membaca Quran di rumah, walaupun satu halaman satu hari, malam hari contohnya ya, datang malaikat. Datang malaikat. Malaikat akan datang mengkerumuni rumah di mana orang itu berkumpul membaca Quran, membaca hadis, membaca kalam ulama atau berzikir. Ada malaikat yang tugasnya berkerumun, berkeliaran. Namanya sayyarun. Kategori malaikat, jenis malaikat yang kerjanya sekarang malaikat datang ke sini nih. Datang. Banyak musalla tidak ada tazkirah subuh. Banyak masjid sepi waktu subuh. Sekarang malaikat datang ke sini berkerumun. Ah, dilihatnya siapa yang sah pertama, sah kedua, sah ketiga itu ditulis malaikat. Di rumah juga. Kalau kamu melaksanakan tilawah ataupun kata orang kita tadarus di orang awak ya, baca Quran dengan ayah dan ibu, ayo ya, ayo mak, supaya malaikat datang ke rumah kita. Zaman sekarang orang banyak mengundang siapa? Siapa yang diundang ke rumah? Kebanyakan manusia siapa yang diundangnya ke rumah? Syaitan. Dengan ujung jari saja. Dengan ujung jari datang syaitan, berkerumun syaitan. Pagi syaitan, petang syaitan, siang syaitan, malam syaitan. La haula wala quwata illa billah. Nak mengundang malaikat ke rumah macam mana? Berkumpul dah 2-3 orang, 4-5 orang, baca Quran. Baca sifat-sifat al-jannah dalam surah Ali Imran ada 5 tadi sifatnya. Datang malaikat. Malaikat yang datang itu memperhatikan orang yang hadir, menilai apa yang dibacanya, apa yang dipintanya dalam hatinya, itu dinilai oleh malaikat. Dan nanti malaikat itu melaporkan aktivitas yang dilakukan, melaporkan kepada Allah. Allah menanya malaikat. Ah, ini hebat hadisnya, ini hadis muttafaq alaih. Allah menanya malaikat, apa kerja anak ponpes itu balik ke kampung? Wah, katanya, dia duduk dengan ayahnya dan ibunya. Mereka baca Quran, mereka berzikir, mereka bertazkirah. Ah, subhanallah. Kemudian Allah tanya, kenapa mereka berkumpul? Allah bertanya. Padahal Allah tahu ya. Allah tahu segala-galanya. Tapi bertanya oleh, kenapa? Untuk menaikkan semangat kita ini. Kenapa mereka berkumpul katanya? Karena cinta kepadamu ya Allah. Ah, dengar ya. Allah tanya lagi, sudahkah pernah mereka melihat zatku? Lalu mereka jatuh cinta kepadaku? Kata malaikat, belum lagi ya Allah. Menatap wajahmu nanti di jannah. Di jannah. Bagaimana kalau mereka pernah diberi kesempatan menatap wajahku? Kata Allah. Wah, kata malaikat, kalau mereka melihat menatap wajahmu ya Allah, tentu mereka akan semakin rajin. Tidak mau lagi berinteraksi dengan yang sia-sia. Mereka akan berinteraksi dengan kitabullah. Hebat hadis itu ya. Lalu Allah tanya lagi, mereka maunya apa sebenarnya? Kenapa mereka berkumpul? Kata malaikat, mereka mau jannahmu ya Allah. Mereka mau? Siapa yang mau jannah angkat tangan? Ah, semua mau jannah. Kenapa mereka berkumpul? Kata malaikat, karena mereka mau jannah, rindu, merindui, merindukan jannahmu ya Allah. Allah tanya lagi, sudahkah mereka melihat jannah? Belum lagi ya Allah. Bagaimana kalau mereka diberi kesempatan melihat jannah? Sebenarnya ya, jannah itu ada dalam Quran kok. Kalau kamu faham Quran, kamu baca Quran, jannah, jannah banyak disebut dalam Quran. Baik. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka risaukan sebenarnya dalam kehidupan ini? Apa yang mereka pohon perlindungan kepadaku dalam kehidupan ini? Kata Allah kepada malaikat.
Malaikat menjawab, mereka takut akan nerakamu ya Allah. Mereka risau azab nerakamu. Ditanya Allah lagi, sudahkah mereka melihat azab neraka? Belum lagi ya Allah, macam mana kalau mereka sudah pernah melihatnya, kata Allah. Tentu mereka akan lebih rajin, kata malaikat. Subhanallah. Lalu di akhir, ini macam interview ya. Macam apa? Macam soal jawab antara Allah dengan malaikat yang meliput, yang mengikuti aktivitas keilmuan, zikir, tazkirah dan lain-lain. Lalu Allah mengatakan, ushidukum, kamulah para malaikat ini saksiku nanti, anni qad ghafartu lahum, bahwa dosa mereka sudah diampun. Dosa orang yang berkumpul ini sudah diampunkan. Subhanallah. Ada juga hadis lain. Hadis lain, hadis itu kan banyak. Kalau ada pertemuan, perkumpulan, nanti sebelum bangkit, sebelum pergi ke tempat masing-masing, Allah menginstruksikan, kumu maghfuran lakum, bangkitlah, dosa kamu sudah diampun, kata Allah. Jadi, apa tadi? Di bawah kategori as-sadiqin, orang yang benar dan jujur. Kemudian al-qanitin, orang yang taat, yang rajin beribadat, yang taat kepada Allah. Wal-munfiqin, orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah. Kamu ada duit, contohnya 50 ribu, mungkin 1000 masukkan ke tabung atau kasihkan sama siapa, mengikut apa? Mengikut kemampuan masing-masing. Dan kalau nanti berniat nak mencari duit, sudah, kalau sudah tamat sekolah ya, saya akan berinfak ya Allah. Karena orang berinfak disanjung dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir ini penting sekali, yang terakhir ini, wabil asharihum yastaghfirun. Ini penting ya. Ataupun wal mustaghfirina bil ashar. Di ayat surah Al-Imran, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang disanjung Allah yang menjadi ahlul jannah, ado maksudnya untuk beristighfar sebelum azan. Maka Buya pernah pergi ke suatu pondok tahfiz ya, mereka 10 menit sebelum azan itu mereka beristighfar. Beristighfar. Ayatnya ada dalam surah Al-Imran, ada juga dalam surah Adz-Dzariyat. Dalam surah Al-Imran dikatakan wal mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Menjelang masuknya azan subuh. Sebelum azan, 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam. Sahabat Nabi zaman dulu termasuk Abdullah bin Umar, dia ada pembantu, ada asisten, ada pembantu. Jadi kalau ada dekat waktu sahur, dia sahabatnya akan mengingatkan, Syekh katanya, sekarang sudah waktu sahur ini, ayo beristighfar. Itu diantara agenda harian mukmin, ada peruntukan, ada pengkhususan masa untuk beristighfar sebelum azan subuh. Jadi sebelum azan sudah di atas sejadah, sudah di atas beristighfar. Istighfar yang pendek mungkin ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayo 3 kali, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunlah dosa kami, kami akan kembali kepadamu. Itu artinya. Ataupun rabbana zalamna, coba, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, ataupun Allah maghfir lana warhamna, dari hadis ya. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. 3 kali ya. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Yang jelasnya sifat yang kelima yang disanjung Allah dalam ayat ini termasuk sifat ahlul jannah, ado masonyo beristighfar sebelum azan berkumandang. Sebelum azan berkumandang yang dikatakan dalam ayat bil ashar, waktu sahur. Kalau orang awak kalau dikecekkan waktu sahur, apa yang terlintas di kepalanya? Hah? Puasa kan? Sahur tuh dikaitkan dengan puasa. Dalam Quran sahur tuh dikaitkan dengan istighfar. Dikaitkan dengan, kenapa ada penekanan, penegasan tentang istighfar di waktu sahur? Kenapa? Kenapa? Kenapa dipilih waktu sahur? Kenapa? Mesti ada yang tahu ya. Mesti yang bisa menjawab. Kenapa dipilih bil ashar, waktu sahur? Apa sebabnya? Kemarin ada anak di sini menjawab. 2 hari yang lalu. Karena? Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khaira. Nawwarallahu qalbaka. Wa syaraha sadrak. Amin. Amin kalah. Kamu ini malas amin ya. Kalau di Arab, kalau Allahumma hadina fiman hadait, aminnya sama dengan amin Fatihah itu. Amin sadinya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Amin serentak. Amin udah kunut pun kalau di Arab sama dengan amin Fatihah. Sama itu. Tapi kamu enggak pernah mengalami ya. Baik. Pintu langit masih terbuka. Kata anak ini. Pintu langit terbuka lewat tengah malam sampai bila? Sampai azan berkumandang. Artinya doa mustajab. Allah mengimbau penduduk bumi. Beristighfarlah katanya. Man yastaghfir faghfiralah kata Allah. Siapa yang ingin beristighfar, cepat-cepatlah beristighfar, akan diberi keampunan. Man yad'uni fa ujibalah. Siapa yang ingin berdoa, cepat-cepat berdoa. Siapa yang ingin bertobat, cepat-cepat minta tobat kata Allah. Tapi yang diberi penumpuan, penekanan tentang istighfar. Kenapa istighfar dibuat penekanan? Kenapa? Kenapa istighfar dikasih penekanan khusus? Wabil ashar yaum yastaghfirun. Pertama, karena pintu langit masih terbuka. Bila azan sudah berkumandang, tutup. Tunggu lagi besok. Tiap malam tuh ya. Apalagi bulan Ramadan. Kenapa ada penegasan penekanan tentang istighfar? Kenapa? Karena masalah manusia rata-ratanya apa? Dulu sudah pernah ya. Rata-rata masalah yang dihadapi manusia yang ramai ini apa? Yang 4 huruf tuh. Dosa. D-O-S-A. Rata-rata manusia hari-hari menambah dosa. Hari-hari menambah dosa. Lalu Allah mengasih waktu yang khusus untuk beristighfar, untuk menebus dosa, untuk memadam dosa, untuk menghapus dosa, untuk mendelete dosa. Kapan? Sebelum azan berkumandang. Jadi pastikan Anda, anak-anak yang dikasihi, anak jannah ini, pastikan sejam sebelum azan, setengah jam sebelum azan, 20 menit sebelum azan, pastikan sudah ada di atas sejadah. Jangan lagi di atas tempat tidur, jangan lagi di atas tilam, jangan lagi dibalut oleh selimut. Pastikan sudah berwudu. Wabil ashar yaum yastaghfirun. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Sahabat senior. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk 10 besar di antara sahabat. Top 10. 10 yang top. Kalau Abdullah bin Mas'ud bangun waktu sahur, istighfarnya pendek saja. Rabbi amartani fata'atuka wa hadza sahrun faghfirli. Istighfar Abdullah bin Mas'ud. Coba ikut. Rabbi amartani fata'atuka wa hadza sahrun faghfirli. Ada dalam tafsir Al-Imam Qurtubi ya. Rabbi amartani fata'atuka wa hadza sahrun faghfirli.
Rabbi amartani fa ata'tuka wa hadha sahrun faghfirli. Ya Allah, waktu ini waktu sahur ini, ya Allah, Engkau menyuruh aku bangun. Aku sudah bangun. Aku sudah siap. Ampunlah dosaku, ya Allah. Ya Allah, Engkau suruh aku bangun. Sekarang ini waktu sahur, saya sudah bangun. Ampunlah dosaku, ya Allah. Itu istighfar siapa? Abdul. Tapi di atas ayat yang tadi itu, di atas ayat nomor 7 boleh itu, nomor 6 boleh, ada istighfar yang cantik. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Sebelum ayat yang tadi ada istighfar yang diajak oleh Rasulullah, sangat cantik dibaca dalam doa sehari-hari ataupun dalam istighfar waktu sahur. Boleh dibaca, ya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami ini semua beriman kepada-Mu, ya Allah. Mengimani-Mu, ya Allah. Ampunlah dosa kami. Lindungilah kami daripada azab an-nar, azab neraka. Subhanallah. Hebatnya ayat ini, ya. Kita baca ayat ini lagi, sekali lagi. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Sesudah itu nanti syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wal ilmi qaiman bil qist, yang dibaca sudah zikir salat. Ini sebelum syahida. Apa ayatnya tadi? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Kalau kamu baca Quran, ayat kok ayat sanjungan Allah kepada orang beriman. Ayat membawa berita gembira. Kalau kamu baca Quran, terbaca ayat ini, sepatutnya kamu sokong dengan doa. Sepatutnya apa? Sokong dengan doa. Apa doanya? Allahumma ja'alni minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, kami mau seperti ini. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Tapi kamu mesti paham, ya. Kalau ayat yang memberi berita yang menakutkan, ayat azab, ayat siksaan, Allahumma la taj'alna minhum. La taj'alna, jangan jadikan kami. Ij'alna, jadikan kami. Nah, contohnya kalau kita baca awal Al-Baqarah. Ayo dibaca alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, Allahumma ja'alni minhum. Allahumma ja'alna minhum. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahumma ja'alni minhum. Sampai nanti ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahumma ja'alni minhum. Tapi di innal ladzina kafaru, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allahumma la taj'alni minhum. Allahumma la taj'alna minhum. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang yang disorot dalam ayat ini. Kami tidak mau, ya Allah. Ataupun di antara amalan orang saleh juga, Allahumma afina wa'fu anna. Ya Allah, jagalah kami dan maafkanlah kami. Itulah dia, ya. Nah, bila azan sudah berkumandang, tadi kan ini doa sebelum azan. Wa bil ashar yaum yastaghfirun. Bila azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditutuplah pintu langit saat makbul tadi. Tapi antara azan dengan kamat, buka lagi. Ah. Antara azan dengan kamat, buka lagi. Jadi jangan dipendekkan waktu kamat itu. Kasih peluang jemaah berdoa, beribadat. Karena pintu langit terbuka lagi.
jangan ikut, jangan kamat mengikut apa? Jam itu tidak betul. Itu settingnya tidak betul. Kalau di Malaysia, di Brunei, ada masjid tunggunya 20 menit. 20 menit. Kalau di Masjid Agung Lubuk Sekaping tulis kamat 10 menit sesudah azan. Tulis itu tuh. Patutnya tulis di sini. Khususnya subuh ya. Tulis sini kamat 10 menit sesudah azan. Jadi kasih orang 10 menit untuk berdoa. Itu bukan subuh saja ya, setiap waktu. 5 waktu sehari semalam antara azan dengan kamat. Pintu langit terbuka. Berdoalah, berdoalah. Apalagi kalau kamu sembahyang sunat, kemudian kamu sujud, waktu sujud berdoa. Waktu sujud pintu langit terbuka. Waktu antara azan dan qamat, pintu langit terbuka. Kalau kamu salat sebelum azan, salat sunat contohnya, salat tahajud. Berapa faktor mustajabnya? Pertama, waktu-waktu mustajab. Yang kedua, waktunya waktu sujud. Dah dua faktor. Apalagi mendoakan orang lain, dia doakan ayahnya, ibunya. Tiga faktor doanya mustajab. Yang jelasnya apa? Sesudah azan dan sampai qamat, waktu mustajab. Kata Rasulullah dalam hadisnya, doa antara azan dan qamat itu la yurad. Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan qamat tidak akan ditolak. Tidak akan? Artinya akan diterima. Jadi jangan dipendekkan tempohnya antara azan dan kalau di Arab dulu, masa Buya di Arab, di sana mereka tunggu setengah jam. Berapa? Setengah jam. Tapi semuanya baca Quran. Oh, semua pegang Quran. Macam tadi Ustaz gembira tadi tengok anak-anak pegang Quran ya. Kalau kamu baca Quran, pegang Quran, orang yang baca Quran mengalahi orang yang berdoa. Ada doa, ada tilawah. Mana yang hebat? Hebat lagi tilawah. Tapi kata ulama, antara waktu sahur ini karena berdoa juga. Karena ada ayatnya. Doa yang paling penting adalah istighfar. Wabil ashar yaum yastaghfirun. Walaupun ada hadis yang apa tuh yang mengutamakan tilawah. Nah, kalau di hari-hari selain waktu mustajab, kalau kamu baca Quran, baca Quran, hajat kamu akan ditunaikan Allah. Hajat kamu akan ingat si Asma yang bapaknya apa? Cerita si Asma yang bapaknya? Ah? Ya? Bukan itu. Bapaknya yang terlantar di Asma yang bapaknya terlantar di lupa yang 15 tahun terlantar di mana lupa ya Asma kelas 2 SMA bapaknya koma 15 tahun di rumah sakit. Bapaknya koma. Tahu koma kan? Koma itu apa? Tidak sadar diri. Tidak sadar? Berapa tahun? 15 tahun bapaknya terbaring di hospital, di rumah sakit. Lalu dia pergi ke rumah sakit setelah diizinkan oleh ibunya. Mula-mula ibunya tak usah pergilah nak. Soalnya dokter sudah tak mampu merawatnya. Ayahmu itu menunggu ajal saja lagi itu. Kata anak ini, coba dulu mak. Kalau mau coba ya silakan, kata si ibu kepada anaknya. Lalu sampai rumah sakit dari jam 1.30 atau tengah 2 orang awak. Dia baca Quran, dibacanya surah Al-Baqarah, satu surah. Untuk niat apa? Istishfa. Untuk niat agar ayahnya sembuh. Dibacanya surah Al-Baqarah, berdoa, menangis jo. Dua bapaknya. Bapaknya duduk. Lalu ngomong dengan anaknya, "Man anti? Wa madza taf'alina huna?" Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Kata si kan ayahnya enggak kenal.
Sebab dia sudah berapa tahun terbaring? 15. Ditinggalkannya anak ini umur 2 tahun. Sekarang sudah 17, dah gede. Man anti wa madza taf'alina huna? Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Who are you? What are you doing? Bapak saya sudah ngomong. Pintu langit terbuka. Doa saya sudah mustajab. Kata si? Si Asma. Dia bangkit mau merangkul bapaknya. Mau memeluk bapaknya. Haramun alaik. Ittaqillah. Kata siapa? Haram, haram. Jangan dekati saya. Takutlah kepada Allah. Saya tidak mau. Kata si? Si ayah. Ya, bukan haram ya. Halal. Saya ini putri kandung bapak. Putri kandung ayah. Saya ini Asma. Dulu ayah tinggalkan saya umur 2 tahun. Bapak sudah 15 tahun terbaring di sini. Subhanallah. Nangis bapaknya. Nangis bapaknya. Jadi begitulah terbukanya pintu langit antara tengah malam sehingga waktu sahur wabil ashar yaum yastaghfirun. Cuma dibuat penekanan tentang waktu sahur itu istighfar karena masalah manusia banyaknya dosa. Allah suka kalau manusia ini minta ampun, minta maaf. Sabiku ila maghfiratun min rabbikum wa jannah. Sabiku, bermusabaqahlah, berkompetisilah, bersainglah untuk meraih maghfirah min rabbikum wa jannah. Ada juga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ada sabiku, menyuruh musabaqah, kompetisi, bersaing. Ada juga sari'u, bersegera. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ada musara'ah, ada musabaqah. Artinya jangan tercicir, jangan terlam. Nah, orang dulu ada yang terjadi dia, kisah mereka. Tadi malah ada disebut di Masjid Al-Mukhlisin. Orang dulu ada yang saat kawannya datang ke rumahnya di pagi hari, dia nangis. Ini cerita sahabat nih. Akhun fillah, sahabat seiman, sahabat karena Allah. Datang orang itu menziarahi kawannya di rumahnya pagi hari, dia dapatinya kawan ini nangis. Pak, kenapa bapak menangis? Adakah bapak baru menerima berita keluarga, ada ahli keluarga yang meninggal? Katanya tidak ada, semuanya sehat walafiat. Adakah bapak sakit? Orang lain tidak tahu gejala penyakit yang bapak alami, lalu bapak menangis, menderita. Tidak, saya sehat kok. Lalu kenapa menangis? Tadi malam saya tidak tahajud, saya tidak membaca Quran, saya tidak beristighfar di waktu sahur. Itulah maka saya menangis. Karena saya terhijab dari rahmat Allah. Saya terdinding dari rahmat Allah. Orang yang tidak bangun itu terhijab. Orang yang tidak beristighfar itu terdinding. Siapa yang mau terdinding? Tidak ada yang mah? Tahu maksud terdinding itu? Terhijab, terhalang, terdinding. Saya tadi malam terhijab dari rahmat Allah. Itu maka saya menangis. Menangisi dosa saya. Kenapa saya terhijab? Kenapa saya terdinding? Ada dosa saya yang menyekat, yang menghalangi saya untuk bangun. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oke, tadi istighfar siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Rabbi amartani, coba. Fa'ata'tuka. Wahaza sahrun. Fa'ufirli. Rabbi amartani. Fa'ata'tuka. Wahaza sahrun. Fa'ufirli. Rabbi amartani. Fa'ata'tuka. Wahaza sahrun. Fa'ufirli. Siapa yang mengajar? Abdullah bin Mas'ud. Siapa tuh? Kawan baik Nabi. Termasuk 10 di antara yang top di antara sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi agenda beristighfar waktu sahur mesti direbut di pondok, direbut juga waktu pulang ke rumah. Ajar ayah, tunjukkan ayahnya ayat surah Ali Imran tadi, ada juga ayat dalam surah Az-Zariyat wal mustaghfirina bil ashar ataupun wabil asharihum yastaghfirun. Ada juga dalam hadis qudsi yang mendorong, yang menggalakkan, yang menganjurkan kita mengambil peluang saat pintu langit terbuka sebelum azan subuh yang dikatakan waktu sahur, apalagi nanti saat makan sahur, sebelum makan istighfar. Saya sudah makan istighfar. Kenapa nak? Ini kan masa pintu langit terbuka. Ya, ini kan masanya pintu langit terbuka, mak.
ajar mereka untuk memanfaatkan masa itu. Mudah-mudahan sesudah Ramadan kehidupan keluarga berubah insyaallah semakin baik, semakin baik. Jazakumullahu khaira. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.